Setelah 3 hari, pendandut Saipul Jamil akhirnya bisa menghirup udara bebas pada Senin siang. Dari hasil tes rambut, darah, serta urin, polisi menyatakan mantan suami penyanyi dandut Dewi Persik ini negatif narkoba. Saipul berharap hasil tes yang menyatakan dirinya bersih dari narkoba bisa memulihkan nama baiknya usai video penangkapannya jadi viral di media sosial. Saipul Jamil pun mengaku tidak menyangka sang asisten yang sudah bekerja selama 1 tahun ternyata pengguna narkoba. Artinya kita harus selalu waspada dengan orang-orang di sekeliling kita. Ya, yang mungkin kalau nggak ada kejadian ini saya tidak tahu kalau asisten saya ternyata mengkonsumsi narkoba. Sementara pada Senin siang, Kapolsek Tambora, Kompol Doni Agung Harfida menyebut, polisi masih menyelidiki tindak kekerasan yang dialami Saipul Jamil dan S, asistennya, setelah ditangkap di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Jumat siang 5 Januari. Jadi untuk membuat terang terkait dengan video viral tersebut, adanya pemukulan terhadap SC ataupun asistennya S, sedang dilakukan penyelidikan yang intensif oleh Polres Jakarta Barat dan Polsek Tambora serta Propam Polres Metro Jakarta Barat. Saipul Jamil. Penangkapan Saipul Jamil dan S oleh anggota Satres Narkoba Polsek Tambora jadi viral lantaran polisi sempat menghentikan paksa mobil Saipul ketika melintas di jalur bus Transjakarta Jalan Daan Mogot kilometer 1. Selain S, 25 tahun, asisten pribadi Saipul Jamil, polisi juga menetapkan R, 18 tahun, sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan sabu-sabu. Polisi menyita 2 paket sabu-sabu seberat 0,46 gram, alat hisap sabu-sabu, 4 ponsel, 2 unit sepeda motor, 1 unit mobil, dan hasil tes urin positif 2 tersangka. Keduanya terancam hukuman 4 hingga 12 tahun penjara. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi mengatakan, setelah ditangkap, S sempat melarikan diri dan membuang barang bukti narkotika ke area taman di bahu jalan. Kendaraan yang dikemudikan S juga beberapa kali menabrak polisi dan warga. Mardika Prakasya Satya, Jakarta.